Kapolsek Kao Ibtu Sarif Jumati bersama dengan anggota Polsek Kao Polres Halmahera Utara kunjungi warga desa Beringin Agung sekaligus melaksanakan sholat Jumat bersama dengan para warga. Setelah kegiatan ibadah sholat Jumat bersama dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas terkait situasi dan kondisi menjelang Pesta Demokrasi Pilpres dan Pileg 2019. Ibtu Sarif Jumati juga sekaligus menghimbau agar masyarakat lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu atau pemberitaan hoax. Selain itu, Kapolsek juga menegaskan agar masyarakat turut membantu aparat dalam menjaga situasi dan kondusi Kamtibmas. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Brigpol Nokcepa, Tribrata TV, Salam Tribrata.